Musibah kebakaran kembali terjadi di pemukiman warga Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 sekira pukul 6.10 WIB. Kali ini, si jago merah beraksi di Jalan Panglima, RT 21, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi. Informasi yang didapat mediator di lokasi kejadian, menyebutkan 3 unit rumah dan 1 bedeng 4 pintu, mengalami rusak berat dan 1 bedeng kosong habis terbakar. Akibatnya, pemilik bedeng 4 pintu, Syarifuddin, yang di dalamnya terdapat 4 keluarga, kehilangan tempat tinggal. Sementara ini, mediator News belum mendapat konfirmasi berapa jumlah kerugian yang dialami para korban kebakaran tersebut. Iswardi, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjelaskan, kronologi kejadian dimulai dari diterimanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan telah terjadi insiden kebakaran pemukiman warga di Jalan Panglima. Selanjutnya, 5 unit armada damkar dengan 79 personil dan tim pemadam lainnya, serta personil TNI, Polri, Yayasan Budi Luhur, Pol PP, serta aparatur lainnya, secara bersama-sama melakukan proses pemadaman di lokasi sampai situasi benar-benar aman terkendali. Demikian, Atli Azhari, Mediator News Kuala Tungkal, melaporkan.